Permintaanmu sudah aku terima. Bukalah matamu. Sekarang katakan apa yang kamu inginkan. Saya ingin kaya, Nyi. Ingin kaya? Iya, Nyi. Kenapa kamu ingin kaya? Saya ini, Nyai, orang yang hidupnya sengsara. Pekerjaan saya hanya sebagai kuli kasar dengan upah yang tidak seberapa, Nyai. Saya selalu dihina orang banyak. Tapi kalau saya menjadi orang kaya, tidak akan ada orang yang berani menghina saya. Tidak ada. Saya akan selalu dipandang orang dan dihormati orang banyak. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu aku akan membantu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pemirsa, rasa miskin biasanya akan mendatangkan satu penderitaan di dalam diri manusia. Tapi ketika miskin ini lebih kepada miskin harta, tapi dia memiliki kekayaan iman, insya Allah dia akan selamat. Yang paling berbahaya ketika harta tidak punya, bahkan iman pun hilang dari dalam dada. Kiamat. Kiamat sughra akan terjadi pada diri manusia itu. Mari kita saksikan. Bumi bersatu. Hari sudah sore. Kita hanya bisa mengantarkan Bakri sampai di sini. Selanjutnya, kita harus ikhlas melepaskan Bakri menghadap Tuhannya.
Karena kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali dan dikumpulkan. Kita hanya bisa berdoa semoga arwah Bakri diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ayo kita pulang. Bakri, ibu pulang dulu ya nak. Tidak percaya ketika saya mendengar si Bakri meninggal. Sebab setahu saya, anak itu kelihatan sehat walafiat. Tidak ada tanda-tanda sama sekali kalau dia sedang sakit. Pak Kiai, sebab sore hari sebelumnya dia masih bermain dengan si Ismet, anak saya. Dan si Bakri itu betul-betul sehat. Sebenarnya anak itu sakit apa, Pak Jalal? Saya juga gak tahu. Kemarin malam, sehabis belajar, Bakri mau nonton TV. Tapi saya larang dan saya suruh tidur. Karena besoknya dia sekolah pagi. Takut kesiangan. Bakri! Bakri, kamu kenapa, Bakri? Kenapa dia, Bu? Ibu tidak tahu, Pak. Bakri! 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 Kami benar-benar merasa kecolongan, Pak. Karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda kalau dia sakit. Kematian adalah hak dari setiap makhluk yang hidup. Dan kalau maut itu sudah datang, maka tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menolaknya. Mudah-mudahan Pak Jalal sekeluarga sabar dan tawakal menghadapi musibah ini. Amin. Amin. Kami permisi dulu. Iya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, 3 tahun belakangan ini sudah 3 orang anak kecil yang meninggal secara mendadak. Ah, masa iya? Loh, masa Pak Kiai lupa? 2 tahun yang lalu, anaknya Pak Suparkat meninggal mendadak. Kemudian setahun yang lalu, si Husen anaknya Pak Kosim meninggal mendadak juga. Allahu'alam, saya tidak banyak tahu soal penyakit. Yang berisik.
Seperti suara anak kecil, Jo. Ah, itu kamu salah dengar kali. Jo. Pasang telingamu baik-baik, Jo. Iya. Tapi malam-malam begini, masa anak kecil masih main-main? Jo, mana kamu? Jo, suaranya dari arah sana, Jo. Aku takut. Jo, takut apa kamu? Aku kebeteran nih. Pengecut kamu, Jo. Katanya belajar silat. Ayo. Mau kemana? Udah, ikut aja, ribut. Ayo, ini kan kuburan. Serem tahu. Udah, ayo coba. Bocah itu main di kubur. Jangan keras-keras. Jangan berisik. Iya, iya. Melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat mayat si Bakri bangkit dari kubur, Pak Kiai, setelah dibangkitkan oleh tuyul-tuyul itu. Surup matahari, surup juga umur saya kalau saya berbohong, Pak Kiai. Subhanallah. Jadi sebenarnya siapa yang saya lihat, Kiai? Apa si Bakri jadi setan? Tidak. Saat ini roh Bakri tetap di alam barzah. Dia tidak mungkin kembali ke dunia. Sungguh, Kiai, yang saya lihat itu betul-betul si Bakri, Kiai. Bukan. Yang kamu lihat adalah korinnya. Korinnya Bakri. Setiap kelahiran manusia selalu diikuti satu korin dari bangsa jin. Merekalah yang selalu membisikkan kalimat-kalimat negatif pada manusia. Jadi yang kamu lihat semalam adalah jin jahat semacam tuyul barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Ayo silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya begitu penting. Begini Pak Kiai. Saya ingin bertukar pikiran dengan Kiai. Bagaimana kalau kuburan anak saya digali lagi? Loh, kenapa? Sekarang sudah tersebar berita, Pak. Kalau anak saya sudah menjadi tuyul. Saya hanya ingin membuktikan kalau berita itu tidak benar, Pak. Pak Jalal, saya sudah jelaskan pada Mama bahwa yang dilihatnya semalam itu bukan Bakri, tapi horinnya. Setiap manusia punya khorin. Para nabi, rasul, wali, dan juga kita semua. Tapi saya ingin membuktikan kepada mereka, Kiai, supaya mereka melihat dengan yakin. Kalau menurut Pak Jalal membuktikan itu lebih baik, ya silakan saja.
Pak RT. Bagaimana? Masih ada, Pak RT. Masih utuh. Angkat saja, Kiai. Coba, angkat jenazahnya ke atas. Hati-hati ya. Pak Kiai lihat. Pak RT, coba lihat. Bapak-bapak, semuanya lihat. Ini mayat si Bakri anak saya. Dia tidak jadi tuyul seperti yang dituduhkan orang. Iya, sabar Pak, sabar. Jangan emosi dulu Pak. Saya tidak bisa terima Pak RT. Anak saya tidak berdosa difitnah orang. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Tapi saya kira si Mamat, si Tarjo, dan Pak Dulo tidak bermaksud memfitnah anak Bapak. Mereka hanya mengatakan apa yang mereka lihat Pak. Dan lagi kita sudah sepakat untuk menggali kuburan ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa almarhum Bakri yang kita khawatirkan berubah menjadi tuyul ternyata tidak terbukti. Nah sekarang, mau tidak mau kita harus menguburkan kembali almarhum seperti semula. Oke? Ayo. Tunggu dulu. Ada apa? Biar saya dengan PRT yang memasukkan ke dalam liangnya kembali. Yang lain keluar. Apapun yang terjadi, rahasiakan. Ceritakan nanti di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami yang sebenar-benarnya dari jenazah yang ada di hadapan kami ini, agar kami tidak tersamar oleh perbuatan setan yang terkutuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Ambil uang yang banyak. Jangan cuma satu. Nanti ketahuan, Pak. Tidak, ambil saja. Lihat tangannya Pak Gata. Nanti kenapa, Bapak yang tanggung jawab. Jalannya itu loh, tangannya selalu di belakang. Yang namanya kebiasaan. Kalau gak begitu, pasti gak enak. Coba lihat. Bayangkan saja, mayat si Bakri tiba-tiba berubah jadi batang pisang. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, mana aku tahu. Tapi kemungkinan besar, menurut Pak Kiai Rohma, Bakri itu jadi korban pesugihan. Korban pesugihan? Ya, maksud Bapak? Gini loh, Bu. Maksud Bapak, si Bakri itu telah dijadikan wadah atau korban oleh orang yang melakukan pesugihan. Masya Allah. Ya, zaman serba susah seperti sekarang ini, Bu. Orang yang tipis imannya sudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Ada yang melakukan tindak kejahatan, dan ada juga yang melakukan pesugihan. Dia kecapean habis mengerjakan PR, Pak. Iya, iya. Ya sudah, biar diistirahat. Iya. Aku gak habis pikir, Bu.
Kenapa ada orang yang tega mengorbankan anak kecil untuk dijadikan tumbal pesugihan? Jadi Pak Jalal atau istrinya melakukan pesugihan? Ya, aku pikir juga begitu. Masalahnya tidak mungkin Pak Jalal atau istrinya melakukan pesugihan. Sebab kehidupan sehari-hari Pak Jalal itu biasa-biasa saja. Malah bisa dikatakan sederhana. Di samping itu, Pak Jalal itu kan orang yang sangat tekun beribadah, Bu. Jadi ya, tidak mungkinlah kalau Pak Jalal itu sampai melakukan kegiatan seperti itu. Tapi kalau bukan Pak Jalal, siapa? Mana aku tahu, Bu. Kenapa sih, Ma? Kabar mengenai Bakri yang berubah menjadi batang pisang sudah tersebar kemana-mana, Pa. Biar saja, Ma. Tidak ada hubungannya dengan kita. Iya, memang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kan sebagai tetangga kampungnya, Papa kan bisa datang ke rumah Pak Jalal. Untuk apa sih, Ma? Ya, sekedar menunjukkan rasa simpati, Pa. Papa kan bisa datang ke sana dan tanyakan apa yang terjadi. Ma. Papa tidak punya waktu untuk urusan tetek bengek seperti itu. Waktu si Bakri meninggal, Pak sudah datang dan memberikan sumbangan ala kadarnya. Jadi, untuk apa kita ikut campur urusan mereka, Ma? Hah, dasar Papa. Mama. Anak-anak kulana, titisan Mbah Seruntu, pulanglah. Bapak menyediakan mainan untuk kalian. Bapakmu pulang. Bagus, kalian sudah pulang. Apa kalian membawa uang? Aku bawa uang. Aku juga membawa uang. Bagus, kalian anak-anak yang pintar. Sekarang kalian boleh bermain sepuasnya. Ah!
Jok, singkong bakar nih, Jok. Ntar, masih kenyang. Tolong! Tolong! Jok, sepertinya suara minta tolong, Jok. Iya. Tolong! Kita lihat sih, Jok. Sepertinya dari sana, Jok. Tuh, lihat, Jok. Jok. Enggak. Jok. Hei! Ah, kenapa sih kamu? Takut. Takut kenapa sih? Itu. Jangan-jangan hantu. Ah, ayo kita lihat. Enggak mau ah. Ah. Ayo. Tolong. Kamu kenal nggak? Enggak tuh. Tapi kita angkat aja yuk. Kasihan. Enggak. Takut. Nanti kita malah jadi resiko. Ah, udah kasihan nih. Ayo. Ayo. Udah. Sekarang, ceritakan pada kami, siapa nama kamu, dan di mana kamu tinggal, apa yang terjadi pada kamu? Nama saya Warsito, Pak. Saya tinggal di kampung Bujung Loak. Ini KTP saya. Mari. Ini, Pak. Kenapa kamu malam-malam begini masih berkeliaran? Ini KTP-nya. Saya dari Desa Sukarame, Pak. Oh, Desa Sukarame. Karena saya kehabisan ongkos, terpaksa saya jalan kaki menyusuri kampung-kampung ini, Pak. Terus, kenapa kamu pingsan di jalanan? Saya ketemu hantu, Pak. Hah? Hantu? Hantu? Tanya lagi, Pak. Di mana kamu ketemu hantu? Di ujung jalan sana, Pak. Dari mana kamu tahu kalau itu hantu? Saya sedang berjalan sendirian, Pak. Tiba-tiba saya mendengar suara anak kecil cekikikan, Pak. Terus? Ya, karena saya penasaran, Saya samperin mereka, Pak. Dan mereka itu saya suruh pulang karena sudah larut malam. Tapi tiba-tiba mereka mengejek saya, Pak. Saya jadi naik darah. Dan lantas saya jadi marah besar dan saya menampar mereka, Pak. Di luar dugaan saya, mereka malah melawan saya, Pak. Betul itu, Pak. Yeah.
hantu-hantu itu terus mengejar saya, Pak. Dan akhirnya saya tidak kuat. Ini telinga saya. Tes gigitan hantu itu. Untung cuma kuping kamu yang digigit. Kalau leher kamu bagaimana? Apa kamu yakin betul hantu yang kamu temui itu hantu anak-anak? Saya yakin betul kalau itu hantu anak-anak, Pak. Kalau begitu, itu pasti tuyul, Pak, yang pernah di kuburannya si Bakri, ya kan? Iya, betul. Terima kasih. Yuk, kita muter lagi yuk. Pengamen zaman sekarang tuh, Pak. Nggak boleh lihat pintu kebuka, langsung aja ngamen. Sudahlah, tidak usah ribut-ribut. Kalau kita punya uang, ya kasih. Kalau tidak ada, ya kita minta maaf dengan sopan. Maaf, RT. Yang jadi pertanyaan, kira-kira siapa ya, Pak, yang memelihara tuyul di kampung kita ini? Bagaimana pendapat Pak Kiai? Bagaimana, Pak? Kita tidak boleh berburuk sangka, RT. Apalagi telah menuduh seseorang melakukan perjanjian dengan setan, mengadakan pesugihan, memelihara tuyul atau lain sebagainya, sebelum kita lihat bukti yang nyata, RT. Kalau bukti sih sudah banyak, Pak. Sebab saya sendiri pernah mengalaminya. Saya pernah kehilangan sampai 100.000 rupiah, Pak Kiai. Astagfirullah. Bagaimana ceritanya? Begini, Pak Kiai. Waktu itu saya sudah menghitung uang untuk membayar kreditan motor saya. Malamnya uang itu saya hitung dan cukup. Iya. Dan kemudian uang itu saya masukkan ke dalam lemari. Dan saya kunci. Tapi ambil uang saya. Enggak. Uang apaan? Ya uang yang ada di amplop ini. Nih, lihat. Benar, Pak. Saya tidak tahu. Kalau tidak ada yang mengambil, mustahil uang ini bisa hilang. Mana aku tahu, Pak. Demi Allah, aku berani sumpah apa aja. Bapak jangan menuduh sembarangan. Seumur hidup ibu tidak pernah mencuri. Begitulah kejadiannya, Pak Kiai. Saya sudah menuduh istri saya mengambil uang itu, Pak Kiai. Dan saya menyesal. Sebab mustahil uang itu bisa hilang kalau tidak ada yang mengambil, Pak Kiai. Tidak ada yang berani masuk ke kamar saya, Pak Kiai, selain saya dan istri saya. Tapi istri Pak RT kan sudah bersumpah tidak mengambil uang itu. Ya, itulah, Pak Kiai. Karena itu,
Saya menduga uang saya diambil tuyul. Nah, ini dia. Siapa? Manusia sahabat kita. Sahabat kita bagaimana? Yang membuat para jin, setan, dan para lembut menjadi makmur. Kok begitu? Mereka diberi tugas untuk menjaga kampung. Kita kerjain yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Sampean mau beli sate? Iyalah, masa Mang Labang gak beli sate? Sampean mau beli berapa tusuk, Dek? Semuanya saya borong. Ah, semua? Waduh, kalau tiap hari dapat borongan kayak gini, bisa kaya saya. Ini sama yang di bawah. Semuanya ada 500 tusuk. Mau dibungkus jadi berapa? Gak usah pakai bungkus-bungkusan. Langsung makan di sini aja, Bang. Hah? Makan di sini? Makanya kok gak kira-kira, Dek. Jadi benar pengen tahu saya? Iya. Sudah balap! Talang, 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 aduh. Kalau lari lihat ke depan, jangan ke belakang. Aduh, maaf Pak, di sana ada sedulur bolong Pak, makan satenya belum bayar. Di mana? Di sana Pak, di sana. Hebat, hebat, luar biasa. Rumah kamu sangat megah sekali, Gatot. Mewah sekali. Benar-benar hebat.
Padahal dulu kamu... Dulu aku memang miskin, Man. Tapi sekarang... Kau lihat sendiri. Semua ini... Hasil kerja kerasku, Man. Apa? Kerja keras? Apa aku tidak salah dengar, Gatot? Memangnya kenapa, Man? Sudahlah. Kamu boleh bicara seperti itu kepada setiap orang, Gatot. Tapi jangan kepada aku. Karena aku lebih tahu dari mana kamu memperoleh kekayaanmu ini semua. Sekarang katakan saja, apa yang kau inginkan? Itu baru namanya sahabat sejati, Gatot. Sahabat sejati. Kamu sudah tahu apa yang diinginkan oleh sahabatmu ini. Sudah. Katakan saja. Tidak usah basa-basi. Baik. Akan kukatakan. Aku datang kemari hanya ingin butuh uang untuk modal usaha. Berapa banyak? Tidak banyak, Gatot. Tidak banyak. Cuma 10 juta. 10 juta? Apa? 10 juta? Ini gila, Man. Ini gila. Hampir tiap bulan kau minta 200 ribu padaku, dan aku berikan. 6 bulan yang lalu kau minta 1 juta lagi padaku, aku juga berikan. Dan sekarang kau minta 10 juta untuk modal, katamu. Ini pemerasan, Man. Ini pemerasan. Dan aku tidak suka diperas, Man. Pemerasan, Man. Gatot. Apa kamu kira aku jauh-jauh datang kemari ini hanya minta uang untuk modal dagang asongan saja? Ayolah, Gatot. Uang 10 juta itu kecil, Gatot. Kecil. Dan selama ini, yang tahu kamu memelihara tuyul hanya aku, Gatot. Hanya aku. Bukan berarti rahasia itu akan bisa menjadi rahasia umum. Coba bayangkan, kalau orang kampung sampai tahu uang-uang mereka dicuri oleh tuyul peliharaanmu, Gatot. Mungkin kau akan dibakar hidup-hidup, Gatot. Itu akan sangat mengerikan. Baiklah. Aku penuhi permintaan. Bagus. Itu baru namanya sahabat sejati, Gatot. Sahabat sejati. Tunggu di sini. Cepat sedikit. Terima kasih, Gatot. Terima kasih atas bantuanmu ini. Kapan-kapan aku akan datang lagi, Gatot. Terima kasih, Top. Kita istirahat dulu, Man. Aku capek, Man. Kita tidak boleh istirahat. Sebab sebelum tengah malam, kita sudah harus sampai di tempat itu. Tapi rasanya aku sudah tidak kuat, Man. Tom, kamu harus kuat. Kita kan ingin kaya. Kalau kita gagal, berarti kita akan miskin seumur hidup. Thank you.
sedikit lagi. Bukalah matamu. Siapa namamu anak muda? Gatot. Nama saya Gatot. Gatot. Nama yang bagus. Namaku Dewi Durgandini. Berdirilah. Kau benar-benar berani dan kuat hati. Tidak seperti temanmu yang penakut itu. Sekarang katakan, apa keinginanmu? Saya ingin kaya. Oh, ingin kaya? Iya, iya. Kenapa kau ingin kaya? Saya ini, Nyai, orang yang hidupnya sengsara. Pekerjaan saya hanya sebagai kuli kasar. Dengan upah yang tidak seberapa, Nyai. Saya selalu dihina orang banyak. Tapi kalau saya menjadi kaya, tidak akan ada orang yang berani menghina saya. Tidak ada. Saya akan selalu dipandang orang dan dihormati orang, Nyai. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membantu kamu. Tapi dengan satu syarat. Apapun syaratnya, akan saya penuhi, Nyai. Syaratnya memang tidak berat. Kau harus menjadi suamiku. Apa kau mau? Saya mau. Bagus. Sekarang, pejamkan mata.
Wah. Hebat. Hebat sekali. Betapa indahnya istana ini. Hebat sekali. Mereka adalah anak buahku. Sudah menjadi suamiku nanti, kau boleh mengambil dua di antara mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Kau mau? Mau, mau nih. Ikut aku. Menjadi orang kaya, aku penuhi. Aku menitipkan dua orang anak buahku. Mereka akan jadi anak angkatmu yang bisa kau perintah untuk mencuri uang. Peliharalah mereka baik-baik dan jangan melanggar pantangan. Sekarang, pulanglah. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Terima kasih, Nyi. Ayo kita pergi, ayo. Hei, ayo kita pergi, ayo. Tot, 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 tunggu Tot. Tot, bagaimana? Kau berhasil mendapatkan itu? Hah? Ya berhasil dong. Mana? Kok gak kelihatan? Kamu tuh kemana saja? Kamu takut ya? Bukannya takut. Waktu itu aku kepengen buang air. Tapi waktu aku kembali, kamu sudah tidak ada. Tapi sudahlah. Syukur kalau kamu sudah berhasil mendapatkan tuyul itu. Ayo kita pulang. Hanya aku yang tahu kau memelihara tuyul. Tapi bukan tidak mungkin rahasiamu itu akan menjadi rahasia umum. Gatot, ada apa kau memanggilku Wong Bagus? Aku dalam kesulitan ini, Dewi. Aku butuh bantuanmu. Kesulitan apa? Hartamu berlimpah, dan uangmu tak terhitung banyaknya. Temanku Dirman ini, Dewi. Dia memerasku. Memerasku. Memeras? Memeras bagaimana? Tadi siang dia datang, meminta uang 10 juta. 10 juta! Kalau tidak dikasih, dia mengancam akan membuka rahasia kita, Nini Dewi. Rahasia kita. Kalau terus meminta uang atas semua harta yang aku kumpulkan dengan susah payah ini, pasti akan habis. Baiklah. Aku akan menolongmu. Terima kasih, Nini Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Pas aaye yun muskuraye tumne na jaane kya sapne dikhaye ab to mera dil
जागे न सोता है क्या करुहाए कुछ क्या बोलता था क्या करुहाए कुछ कुछ itu yang pakai baju hitam. Nggak tahu. Mungkin orang baru, bos. Cantik sekali. Bos, dia pasti nyunduk. Ayo, bos. Pasti ngajakin joget, bos. Yang benar. Ayo bos, turun bos, cepat bos. Ayo bos, jangan malu-malu bos. Iya iya, ayo kita turun. Na jaane kaisa ehsaas hai, bujhti nahi hai kya pyaas hai? Kya nasha is pyaar ka mujhe bekar nahi laga. Koi na jaane क्यों चैन खोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है माया aku sudah tidak tahan lagi. Hei, nanti dulu, buka matamu, kita sudah sampai. Buka matamu. Sampai di mana ini? Tempat apa ini? Ini tempat para dedemit. Apa? Tempat apa ini? Siapa kamu? Siapa? Assalamualaikum. Jangan-jangan gak ada orang di rumah. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Oh, Pak RT. Ada apa? Pak Kiai, ada berita menarik, Pak Kiai. Ayo kita bicara di sana. Iya. Ada berita apa, Pak RT? Ini Pak Kiai. Mayat ditemukan di pinggir rawa Demu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat itu memang terkenal angker, Pak Kiai, dan banyak dedemitnya. Sekarang dia bentuk korban lagi. Kalau tahu tempat itu angker, kenapa orang-orang masih ke sana terus? Orang yang mati di sana itu mungkin yang melanggar pantangan, Pak Kiai. Melanggar pantangan setan saja hukumannya begitu berat. Apalagi melanggar pantangan Allah. Nauzubillah min zalim. Makanya PRT, kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita terbujuk rayuan setan dan menjadi korban seperti orang itu. Perbanyaklah istighfar. Iya. Foto teman papa yang datang kemarin kan? Mampus kau bajingan. Pa? Ya. Kenapa matinya di rawa demit? Ya mana aku tahu, Ma. Di mana sih? Kalau aku sih, Mat, lebih baik hidup sederhana daripada mencari pesugihan. Sama, aku juga begitu. Daripada mati jadi wadah setan.
mendingan hidup seperti sekarang ini, ya nggak? Iya, betul. Iya, tapi bukan berarti kalian tidak kepingin jadi kaya, kan? Bener nggak? Siapa sih orang yang tidak ingin kaya? Seperti Pak Gatot umpamanya. Tapi caranya harus wajar, dan rezekinya juga halal, iya kan? Iya sih. Iya, halal. Pak Gatot. Pak Gatot. Ngopi dulu, Pak. Iya. Pak Gatot kerjanya apa sih? Kerjanya mondar-mandir dari kampung ke kampung. Jangan-jangan dia memelihara tuyul. Melihara tuyul? Ya bener aja kamu, Jo. Ah, siapa tahu. Pak, Pak, Pak. Orang-orang di warung sedang membicarakan Bapak. Sudah dingin nih pisangnya. Masa? Benar, Pak. Katanya Bapak memelihara tuyul. Kurang ajar. Pak, kalian sedang membicarakan saya ya? Ah, tidak, Pak Gatot. Kami cuma ngobrol biasa kok, Pak. Kalian jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan memfitnah orang. Kalau saya laporkan polisi, bisa dipenjara kalian. Hela, kok Pak Gatot tahu kalau kita membicarakannya? Makanya kamu, Jo, kamu ngomong jangan sembarangan. Kalian baru pulang. Kenapa? Kami hanya bermain-main. Mana? Mana uangnya? Uang? Iya. Aku kan menyuruh kalian mencuri uang. Kami tidak mencuri uang. Kami cuma bermain-main. Hah, anak setan. Ha ha ha!
Sekarang aku baru percaya kalau tuyul itu ada dan bergentayangan di kampung kita. Kok Pak Tohir begitu? Memangnya Pak Tohir sudah pernah melihat tuyul itu apa? Wujudnya sih belum. Tapi semalam rumahku didatangi tuyul. Astagfirullahaladzim, benar Pak? Buat apa aku bohong? Bagaimana ceritanya Pak? Saya jadi kepingin tahu. Ayo Pak ceritakan, mumpung lagi sepi. Aduh, lama banget sih ceritanya. Begini ceritanya. Kata orang, supaya duit kita tidak dicuri tuyul, kita harus menyediakan kaca dan anak-anak kepiting di dalam baskom. Nah, nasihat itu saya turuti. Saya menyediakan kaca dan anak-anak kepiting di atas meja. Terus-terus? Semalam, saya dan istri saya terbangun mendengar cekikikan anak kecil. Kami jadi penasaran. Pelan-pelan kami mengintip dari pintu kamar. Yusiplah tahu apa yang kami lihat. Mana saya tahu. Kami melihat kaca cermin melayang-layang di ruang tengah kami. Dan anak-anak kepiting bergerak turun naik ke udara. Ih, bayangkan, seram apa tidak? Serem juga, Pak. Ih, amit-amit. Kalau seperti itu saya sudah pingsan, Pak. Yusipa pernah kehilangan uang apa tidak? Sering, Pak. Kadang-kadang 20 ribu. Makanya saya jadi sering bertengkar dengan suami saya. Sampai saya mengira dia mencuri uang itu. Jangan-jangan tuyul, Pak, ya? Saya tidak mencuri, Pak. Disumpah apapun saya berani. Abang jangan bersumpah, bisa kualat nanti. Daripada dituduh mencuri. Terus siapa? Itu cuma kita berdua. Kalau bukan abang, siapa lagi? Malah ngotot lagi di belakang tidak mencuri, tau gak? Udah, gak usah bohong. Kalau bukan abang, siapa lagi, ha? Ya, setan mungkin. Kamu ini. Kok ngelamun? Jangan-jangan uang saya dicuri tuyul. Bisa jadi. Coba saja Yusipa siapin cermin dan anak-anak kepiting dalam baskom. Mudah-mudahan uang Yusipa tidak hilang lagi. Ya sudah, aku pergi dulu. Nanti malam kalian harus mengambil uang di rumah ini. Jangan sampai gagal. Assalamualaikum Pak Gatot. Kumsalam Kiai. Mampir dulu Pak Gatot. Gerimis nih. Terima kasih Pak Kiai. Tidak apa-apa kok. Saya cuma melemaskan kaki saja Pak Kiai. Yuk Pak Kiai. Mari. Cukup. Jangan bercanda terus. Sudah beberapa malam kalian selalu pulang dengan tangan kosong. Kalian asik bermain sampai kalian lupa pada tugas yang kuberikan pada kalian. Malam ini kalian tidak boleh main-main lagi. Kalian harus mengambil uang di rumah yang aku tunjukkan tadi siang. Apa kalian sanggup? Sanggup. Bagus. Kalau kalian berhasil mengambil uang di rumah itu, aku akan siapkan sesajen buat kalian. Dan juga persembahan untuk Dewi Durgandini. Sekarang, kalian pergilah. Pergi. Ya. Allahu Akbar. Ha 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 ha
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Terimalah amal ibadah kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah kami dari segala bahaya yang datang dari setan dan dari orang-orang yang berhati dengki. Hanya kepadamu, ya Allah, aku berlindung. Dan hanya kepadamu aku memohon keselamatan. Di mana tempat uangnya? Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Manusia serakah.
seni dunia ini, langit bumi bersaksi. Siapa kamu? Kau tidak mengenalku, Gatot. Aku Dewi Durgandini yang kau puja-puja selama ini. Akulah yang memberikan semua kekayaan padamu. Kau ceroboh. Kau melanggar pantanganku untuk tidak mengambil harta dari orang yang selalu mendekatkan dirinya pada Tuhan. Karena itu, kau harus dihukum. Jangan. Ampuni saya ini, Dewi. Ampuni. لم نجعل الأرض مهادا ولا الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Subhanallah, Allah jadikan bumi sebagai hamparan yang baik. Lalu malam Allah jadikan ketentraman bagi kalian. Kalian bisa beristirahat pada malam. Allah jadikan siang di mana engkau bisa mencari nafkah. Allah ciptakan istri, Allah ciptakan suami. Allah turunkan air, dan dari air Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Satu yang Allah minta, fala taj'alū lillāhi andādā wa antum ta'lamūn. Jangan engkau menyekutukan Allah, jangan kamu minta kepada selain Allah. Cuma itu yang Allah minta. Ingat, inna Allah yu'ti dunya may yuhibbu wa la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa Allah suka dan kepada siapa yang tidak Allah suka. Walakin Allah yu'ti al-iman illa may yuhibbu. Akan tetapi Allah memberikan iman cuma kepada siapa yang Allah suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit bumi bersaksi cerita.